Kembali di seputar iNews, televisi berbayar di bawah naungan PT MNC Sky Vision TBK yakni Indovision, OK Vision, dan Top TV. Kini berubah menjadi satu nama brand, MNC Vision. MNC Vision juga terus berinovasi, menginspirasi keluarga Indonesia, dan memberikan kualitas layanan terbaik. Selama 23 tahun hadir sebagai pionir dalam TV berbayar yang telah memberikan tayangan inspiratif kepada lebih dari 2,5 juta keluarga di Indonesia, Indovision, OK Vision, dan Top TV yang berada dalam naungan PT MNC Sky Vision TBK berubah menjadi satu nama brand, yaitu MNC Vision. Dengan identitas dan logo baru yang lebih inovatif dan modern, MNC Vision optimis bisa melengkapi pengalaman dan kebutuhan terbaik pelanggan. Terlebih, MNC Vision kini bersinergi bersama MNC Play, yang memiliki layanan broadband internet berbasis fiber optik dengan kualitas nomor satu. Sinergi ini secara resmi ditandai dengan peluncuran logo baru Indovision menjadi MNC Vision oleh Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo hari Selasa di Gedung iNews Center, Jakarta Pusat. Kita ingin namanya itu betul-betul nama MNC yang kita pakai. Karena kita tahu Indovision itu korelatif dengan grup yang lain. Kita juga ingin semangat perubahan itu dengan ke kondisi saat ini, kita ingin berubah menjadi perusahaan yang menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau untuk sinerginya, memang kita sebagai TV berbayar yang menggunakan satelit, itu kita bisa ke mana aja. Nah, cuman memang untuk di kota-kota besar, kebutuhan internet yang memang kelemahan kita, nah itu bisa ditutupin sama MNC Play. Karena mereka melalui kabel itu pasti lebih kuat, lebih bagus. Pada saat ini kita sudah pelanggannya mencapai 160 ribu. Mungkin target kita tahun depan mencapai 280 ribu. Dan di seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan kembangkan ke kota-kota lain juga gitu. Karena ini jaringan internet ini kan tergantung juga bukannya kita bangun sendiri aja, kita juga harus tergantung dari intercity ya. Dalam kesempatan ini, MNC Vision dan MNC Play juga menggandeng MNC Live untuk meluncurkan dua program perlindungan pelanggan. Program itu antara lain Priority Care bagi pelanggan MNC Vision dan Privilege Care bagi pelanggan MNC Play dalam bentuk manfaat perlindungan asuransi kecelakaan. Sebanyak maksimum 38,5 juta rupiah yang terdiri dari 35 juta rupiah perlindungan asuransi kecelakaan hingga meninggal dunia dan 3,5 juta rupiah untuk perawatan di rumah sakit. Dan ini tentunya harapan kami atau target kami dengan ada sinergi ini meningkatkan value added tentunya. Inovasi kerjasama dengan MNC Live membuat MNC Vision dan MNC Play menjadi satu-satunya industri TV berbayar di Indonesia dengan penawaran program perlindungan kepada pelanggannya. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews memberitakan.